Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagi ni ada topik yang penting untuk saya bincangkan dengan anda, iaitu tentang Shaklee produk 100 tahun. Okay, tahukah anda produk yang pertama Shaklee ciptakan ialah Vitali yang telah diasaskan ataupun dikeluarkan pada tahun 1915. Ini ada inovasi 100 tahun Shaklee. Daripada bermula dengan produknya Vitali pada tahun 1915. Dah lebih 100 tahun produk Vitali. Dan Vivids umpamanya, Vivids umpamanya adalah dikeluarkan pada tahun 2008, iaitu selepas 6 tahun kajian tentang Vivids dan polyphenol. Jadi untuk Shaklee mengeluarkan sesuatu produk bukanlah satu yang mudah, sebab ianya melalui satu inovasi, melalui kajian-kajian saintifik barulah dia dikeluarkan. Dan sehingga walaupun dia keluarkan pun, setiap hari, setiap biji ataupun setiap titisan daripada Vivids ataupun mana-mana produk, kalau dalam bentuk biji, setiap biji itu akan diuji. Diuji keperkesanannya, diuji sejauh mana banyaknya bilangan mg. Kalau macam omega tu, setiap biji itu akan diuji berapa banyak DHA dia, berapa banyak EPA dia. Kalau tak mencukupi, even 0.1% pun akan dibuang. Itu nak bagi tahu yang telitinya, bagaimana teliti Shaklee mengeluarkan sesuatu produk. Dan untuk pengetahuan anda, dalam Shaklee kita mementingkan sains alam sekitar, tentang kepenggunaan, tentang selamatnya produk-produk terpulang kepada pengguna, sangat penting untuk kami di Shaklee. Umpamanya, dalam Shaklee kita ada seramai 100 lebih orang saintis yang bekerja sepenuh masa dengan Shaklee. Kalau tidak silap saya, beberapa tahun yang lalu adalah management Shaklee memberitahu dengan 100 orang ataupun masa itu 80 orang pekerja saintis Shaklee bekerja sepenuh masa di Shaklee adalah bersamaan dengan 5 kali syarikat. Dengan jumlah tersebut, 5 kali syarikat MLM yang bekerja sepenuh masa dengan sesuatu company. Maknanya company lain tak dapat nak menandingi pun jumlah 80 orang ataupun 100 orang yang saya sebutkan tadi. Okey, macam mana nak jadi saintis ni? Macam orang macam saya ke? Tidak. Saya memang latar belakang sains. Saya adalah pelajar sains Tulen masa sekolah menengah dulu. Tapi saya tidak pursue into the bidang pada tahun pada masuk universiti. Masuk universiti saya ambil IT, course IT. Tapi memang untuk menjadi seorang saintis, anda perlu memang kalau subjek-subjek major sains tu mesti kena perform lah, mesti kena at least B ataupun A kan. Masuk pula universiti mesti ambil kos yang betul, kos yang tepat, biologi, physician, nak jadi apa, ahli kemis dan sebagainya. Jadi perlu ada perkhususan. Kemudian saintis yang bekerja dengan Shaklee, ada ramai sangat yang profesor-profesor yang hebat-hebat seperti Profesor Emerita Bob Blackburn, Profesor Elizabeth, Dr. Bruce Daggy dan sebagainya. Mereka ni adalah level-level Profesor Emerita. Pemenang Nobel, pemenang anugerah Nobel. Okey, anda tahu macam mana how it takes to be an emerita ataupun memenangi anugerah Nobel macam tu. You bayangkan orang yang PhD, orang-orang yang kawan-kawan kita ataupun saudara-mara kita, yang mana-mana adik-beradik kita yang mana-mana ada mengambil PhD, memang sakit kepala, memang stresnya bertahun-tahun nak dapatkan segenggam PhD. Itu baru segenggam, baru PhD, di doktor, belum lagi profesor, belum lagi profesor madya, belum lagi profesor emerita. Nak katanya susahnya nak dapatkan title tu, susahnya nak dapatkan that job scope disebabkan oleh kepayahannya belajar. Jadi kita kita menghargai knowledge mereka, dan mereka ni pun adalah memang mengkaji Shaklee, dan mereka memang mengambil Shaklee selepas itu. Sebab mereka nampak Shaklee adalah produk berkualiti, sebagaimana yang kita dah maklum, Shaklee memiliki 100 tahun perjalanan inovasi produk, yang mana tak ada yang dapat menangi kami.
Ada banyak produk di lokal, produk di luar sana, ada banyak produk lokal ataupun antarabangsa yang hanya bertahan 3 bulan, setahun dan sebagainya. Tapi tidak macam umpamanya, Vivix pun dah 14 tahun. Vitali dah 100 lebih tahun. Youth pun dah berapa 3 tahun. Itu baru youth kan, produk-produk baru ini kita belum cakap lagi. Tapi produk-produk lama, vitamin C sendiri dah berumur 40 tahun, 42 tahun. Saya 43. Vitamin C tu 41 tahun. Nak katanya lamanya produk-produk ni bertahan, maknanya ini selamat dan berkesan. Jadi jangan syak lagi tentang Shaklee. Sebenarnya Shaklee ni produk berkualiti yang anda patut gunakan, anda patut ambil konsum pada masa yang lama, insya Allah selamat. Saya sendiri adalah pengguna 10 tahun Shaklee. Jumpa lagi.